Sementara itu, Lawi Wen ketika ditemui selepas permainan nyata gembira dengan merangkul kejuaraan sulung terbuka Malaysia yang diidamkannya selama ini. Sementara itu, Lawi Wen ketika ditemui selepas permainan yang tergembira dengan merangkul kejuaraan sulung terbuka Malaysia yang diidamkannya selama ini. Lawi Wen menyifatkan kemenangan ini adalah satu petanda baik buat dirinya untuk kembali bangkit di peringkat antarabangsa selepas baru pulih daripada kecederaan dialami selama 20 bulan. Malah Lawi Wen tidak menolak kemungkinan untuk kembali memburu kedudukan ranking teratas dunia walaupun terpaksa mengambil masa. And it's always my goal to not just get back to world number 5, but my goal is actually to eventually be world number 1 and world champion. That has been my goal for a very long time, and obviously with the injuries, there were always doubts whether I can actually even get back on court to play at a competitive level. Selepas ini, kejohanan bakal disertai Lawi Wen adalah terbuka Tasmanian di Devonport, Australia dari 27 hingga 29 Julai. Untuk rekod, Lawi Wen pernah menggapai ranking kelima dunia ketika 2014.